Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Pulau Rejo beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Argono Irawanto, Direktur Utama PT PBR Bank Purworejo, bersama karyawan dan karyawati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemeriahan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah lebih bermakna pada tahun 2016 ini. Setelah Kementerian Agama RI usai menggelar sidang isbat untuk menetapkan satu Syawal secara serentak dirayakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia. Salat Idul Fitri 1437 Hijriah dilaksanakan secara serentak di hari Rabu, 6 Juli 2016. Hal tersebut juga dapat dirasakan oleh umat muslim di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tak terkecuali ratusan umat muslim di wilayah Desa Telopotes, Kecamatan Bagelen, baik Jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggelar sholat Idul Fitri secara bersamaan. Ada yang melaksanakan sholat jamaah di Masjid Ad-Darussalam, Masjid Al-Ikhlas Telopotes, maupun jamaah di lapangan SD Negeri Telopotes. Dari hasil pantauan Bagelen Channel di lapangan SD Negeri Telopotes, jamaah sholat diikuti oleh ratusan orang. Tindak sebagai imam Ustadz Sayyid Rosi dan Ketik Ustadz Irianto SIP. Dalam khutbahnya, Ustadz Irianto mengingatkan akan makna dari hari kemenangan. Umat muslim kembali ke fitrahnya seperti seorang bayi yang baru saja terlahir di dunia ini. Hal tersebut tentunya hanya berlaku bagi umat muslim yang benar-benar dengan penuh ikhlas telah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, termasuk di dalamnya menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Ustadz Irianto juga berpesan agar amalan-amalan ibadah yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memperbanyak ibadah, mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, rasa lapar dan dahaga, banyak beramal soleh, sedekah, saling hormat-menghormati antar sesama muslim maupun dengan non-muslim. Ustadz Irianto juga mengajak kepada seluruh jamaah agar saling menjaga semangat gotong royong di masyarakat serta persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga ke depan diharapkan negara ini akan semakin kokoh berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dionagasi Setiabudi beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan pula, dengan terjadinya musibah bencana di Purworejo beberapa waktu lalu memiliki makna sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana tersebut juga memiliki hikmah mengingatkan kepada masyarakat agar bisa mengaktualkan nilai kebersamaan untuk membantu para korban yang terkena musibah. Ia juga mengajak agar merayakan Idul Fitri secara sederhana, menjadikan Idul Fitri sebagai momentum meningkatkan kepedulian hidup melalui sedekah dan infak. Menjadikan wahana anjang sana silaturahim untuk memperkokoh toleransi antar kelompok, antar umat seagama, dan antar umat beragama lainnya. Wahana membangkitkan kecintaan terhadap sesama guna saling menjaga persatuan dan kesatuan. Luput, ia juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, serta berharap agar umat muslim untuk mau saling maaf-memaafkan. Bagi warga yang datang dari perantauan, Ustadz Iranto mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga dan menjadikan momentum Idul Fitri untuk menjadikan Purworejo menjadi lebih baik. Demikian, Wahyu Nur Wibowo, Bagian Channel, melaporkan.